Hai teman, jumpa dan jumpa lagi di Hari Haks. Kali ini saya akan mereview bagaimana buat sarapan sehat dengan bawang merah. Lalu gunakan telur bebek. Nah, bawang kita potong-potong dulu. Kali ini aku menggunakan telur bebek nih, lebih enak teman. Kemudian kocok telurnya. Setelah itu dikocok sampai benar-benar dia menyatu. Nah, bawangnya digoreng dulu. Digoreng. Terus setelah berubah warna, tiriskan minyaknya sedikit supaya jangan terlalu banyak minyak ya di telurnya. Lalu kita goreng deh telurnya tadi. Garam sudah ditambahkan tadi. Kita goreng. Kemudian ya, setelah telur agak matang untuk sisi sebelahnya, ya teman, ini salah satu sarapan sehat untuk menguatkan imun kita di masa pandemi ini. Ya, nikmati sarapan pagi bersama telur bebek. Nah, makannya yang banyak bawang merahnya ya teman. Nah, sekarang kita balik teman. Lihat, nah, udah mantep kan matangnya. Kita balik, kita matengin lagi sisi sebelahnya teman. Setelah itu, ya kita sajikan nih nasinya pakai nasi jagung. Nasi dengan jagung yang sudah dikecilkan ya, udah di blender gitu, jadi kecil. Lalu kemudian kita gunakan nih sambal combrang. Nah, dengan sambal combrang nih, aduh, rasanya lebih mantep lagi gitu. Ya, teman-teman, di pasar nih banyak combrang nih, 7.000 perak ya. Kita buat sambal combrang. Nah, kita makan deh. Demikian teman-teman, makanan sehat. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di review selanjutnya.